Lakukan inverse dari matriks berikut ini. Materi matriks ya. Dari inverse matriks. Diketahui ada satu matriks. -8, -9, -1/3, dan -1/2. Ditanya, tentukan inverse dari matriks tersebut. Jawab. Sebelum menjawab, saya jelaskan dulu rumus dari inverse matriks. Jadi, misalkan ada matriks dengan elemen ABCD, K inverse dari matriks ini adalah 1 per determinan dari matriks ABCD dikali elemennya D, A, min B, dan min C. Dia rumus dari inverse matriks. Sekarang kita coba praktekkan untuk menjawab soal ini. 8, 9, -1/3, dan -1/2. Inverse-nya adalah, itu for determinannya, 8 kali -2 adalah -4, dikurangi 9 kali -1/3 adalah 3. -3 ya, dikali elemennya, kita pindah-pindah, -1/2, kemudian -9, minus kali minus, jadinya 1/3 aja ya. Kemudian di sini ada 8. Sama dengan 1 per -4 minus kali minus plus 3. -4 plus 3 jadinya -1, jadi -1. Dikali -1/2. -9, 1/3, dan 8. Sama dengan, sebentar saya geser dulu. Jadinya -1 ya, -1 dikali 1/2 adalah 1/2. -1 kali -9, 9. -1 kali 1/3, -1/3. -1 kali 8, -8. Jadi, inverse dari matriks ini adalah matriks ini.